Kingdom Theory Channel presents the history of kingdoms in Southeast Asia and around the world. Arti kata Pakuan dalam Pakuan Pajajaran. Melalui berbagai sumber dapat dilacak asal usul dan arti Pakuan yang menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Pajajaran sejak pemerintahan Sri Baduga Maharaja hingga Ratu Nila Kendra. Sumber-sumber yang menjelaskan asal usul dan arti Pakuan Pajajaran yaitu dari naskah Carita Waruga Guru, K.F. Hall, G.V. Rover, Eng Purbacaraka, dan H. Tendam. Bila merujuk pada naskah Carita Waruga Guru tahun 1750-an yang ditulis dengan bahasa Sunda tersebut, menjelaskan bahwa nama Pakuan Pajajaran berdasarkan lokasi tersebut ditumbuhi banyak pohon paku jajar. Dalam buku The Batu Tulis T. Buitenzorg tahun 1869, K.F. Hall menyebutkan bahwa di dekat kota Bogor terdapat kampung bernama Cipaku beserta sungai yang memiliki kesamaan nama. Di sana ditemukan banyak pohon paku. Jadi menurut Hall, nama Pakuan berkaitan dengan kehadiran Cipaku dan pohon paku. Pakuan Pajajaran berarti pohon paku yang berjajar, atau dalam bahasa Belanda disebut Op Regenstande Paku Bomen. Dalam Encyclopedie van Nederlands Indië edisi Stibe tahun 1919, J.V. Rover menjelaskan bahwa Pakuan mengandung pengertian paku, akan tetapi harus diartikan paku jagat atau Spitzker der Wereld yang melambangkan pribadi raja seperti pada gelar paku buana dan paku alam. Pakuan menurut Hofer setara dengan maharaja. Kata Pajajaran diartikan sebagai berdiri sejajar atau imbangan. Maksudnya sejajar dan seimbang dengan Majapahit. Dalam tulisan The Batu Tulis Piet Buitenzorg tahun 1921, Raden Eng Purbacaraka menjelaskan bahwa kata Pakuan mestinya berasal dari bahasa Jawa kuno yaitu Pakuan, yang kemudian dieja Pakuan yang terdapat pada prasasti Batu Tulis. Kata Pakuan berarti kemah atau istana. Jadi Pakuan Pajajaran menurut Purbacaraka berarti istana yang berjajar. Dalam tulisannya Verkeningen Rondom Pajajaran, Tendam menjelaskan bahwa Pakuan memiliki hubungan dengan lingga atau tonggak batu yang terpanjang di sebelah prasasti Batu Tulis sebagai tanda kekuasaan. Ia mengingatkan bahwa dalam Carita Parahyangan disebut tokoh Haluwesi dan Susuk Tunggal yang dianggap memiliki pengertian paku. H. Tendam berpendapat bahwa Pakuan bukanlah nama, melainkan kata benda umum yang berarti ibu kota, yang harus dibedakan dari keraton. Kata Pajajaran ditinjaunya berdasarkan keadaan topografi. Ia merujuk laporan Kapten Winkler tahun 1690, di mana Winkler memberitakan bahwa ia melintasi istana Pakuan di Pajajaran yang terletak di antara Sungai Besar dan Sungai Tanggerang, sekarang dikenal dengan Sungai Ciliwung dan Cisadane.
Hatendam menarik kesimpulan bahwa nama Pajajaran muncul karena untuk beberapa kilometer Ciliwung dan Cisadane mengalir sejajar. Jadi Pakuan Pajajaran dalam pengertian Hatendam adalah Pakuan di Pajajaran atau Dayeuh Pajajaran. Sebutan Pakuan Pajajaran dan Pakuan Pajajaran dapat ditemukan dalam prasasti batu tulis pada nomor 1 dan 2. Sedangkan pada nomor 3 bisa dijumpai pada prasasti Kebantenan di Bekasi. Demikianlah pemirsa, kita telah membahas arti kata Pakuan dalam kata Pakuan Pajajaran, yang mana dari berbagai sumber dan para ahli-ahli, terutama ahli Belanda, memang berbeda-beda. Ada yang berpendapat bahwa ini berasal dari pohon paku, kemudian juga ada juga yang berpendapat bahwa pakuan ini identik sama dengan paku buana atau paku alam, dan juga ada yang berpendapat bahwa pakuan ini berasal dari bahasa Jawa kuno, pakuan. Kemudian ada juga yang berpendapat pakuan adalah lingga atau tonggak yang terpanjang di sebelah prasasti batu tulis, dan juga yang terakhir adalah pakuan karena kerajaan ini terletak di diapit oleh dua sungai besar yang berjajar atau pajajaran, yaitu Sungai Ciliwung dan Cisadane. Demikianlah pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. See you on my next video. Thank you. Terima kasih Anda telah menyaksikan video dari channel Kingdom Theory. Sebelum diakhiri, mohon ketik like, subscribe, serta tombol notification, dan tinggalkan komen demi kelangsungan channel ini. Terima kasih.